Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, kami saat ini kaum muslimin yang terhimpun di dalam solidaritas kaum muslimin Surabaya telah melakukan aksi untuk saudara-saudara kita yang ada di New Zealand yang saat ini mengalami musibah penembakan oleh orang-orang kafir. Dan ini menunjukkan bahwa selama ini umat Islam yang selalu menjadi sasaran dari tuduhan-tuduhan terorisme saat ini terbantahkan, bahwa umat Islam justru menjadi korban. Umat Islam justru saat ini yang menjadi korban kebiadaban mereka. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kami umat Islam di Kota Surabaya ini menyampaikan bahwa kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, penghinaan demi penghinaan yang terjadi kepada umat Islam itu semua terjadi lantaran kaum muslimin tidak memiliki pelindung, tidak memiliki satu kekuatan institusi daulah khilafah. Oleh karena itu mari kita berjuang menegakkan kembali syariah dan khilafah ini agar kemudian mampu melindungi, mampu memberikan keamanan, mampu mencegah dari orang-orang kafir yang kemudian ingin menghancurkan atau membunuh atau menjadikan umat Islam ini sebagai bulan-bulanan. Dan dengan syariat Islam itu kita ingin katakan akan melingkupi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Kaum muslimin akan menerapkan syariat Islam dan akan dirasakan manfaatnya oleh orang-orang muslim dan juga oleh orang-orang kafir yang sudah terulang di dalam sejarah. Oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh kaum muslimin, mari bersama-sama meningkatkan persatuan dan kesatuan, kemudian secara terus-menerus bersemangat, berjuang tanpa mengenal takut, bahwa menegakkan syariah dan khilafah di negeri Indonesia ini pun tidak ada delik hukum yang kemudian membatasi dari upaya itu. Dan pelaksanaan tentang kemerdekaan berserikat dan beragama adalah dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.